Polda Metro Jaya menggerebek tempat pembuatan narkoba jenis pinaka atau bahan baku tembakau sintetis di perumahan mewah Mountain View Residence di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Petugas mengamankan dua orang pelaku yang berperan sebagai peracik narkoba golongan satu tersebut. Diangkat karir produknya ya? Iya. Ini udah jadi nih? Udah jadi. Tinggal nanti dikerok. Ini udah jadi nih ya? Oh, keras. Inilah sebuah rumah yang dijadikan tempat pembuatan narkoba jenis pinaka atau bahan baku tembakau sintetis di kawasan perumahan mewah Mountain View Residence, Sentul, Bogor, Jawa Barat yang digerebek oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Di lokasi ini, penyidik menangkap dua orang pelaku berinisial S dan H yang berperan sebagai peracik narkoba golongan 1 tersebut. Selain pelaku, penyidik juga mengamankan beberapa barang bukti, yakni bahan baku narkoba jenis pinaka dan alat yang digunakan para pelaku untuk meracik narkoba. Penangkapan berawal pada saat petugas mengamankan dua rekan mereka di kawasan BSD, Tangerang Selatan beberapa waktu lalu. Bermodal informasi mereka, petugas lalu bergerak menggerebek tempat pembuatan narkoba jenis pinaka di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan terhadap seluruh pelaku, seluruh kegiatan mereka baik di lokasi BSD Tangerang Selatan maupun di Sentul, Bogor, Jawa Barat dipantau melalui CCTV oleh seseorang berinisial F yang saat ini juga telah diamankan oleh penyidik. Tempat meracik bahan-bahan baku yang ada menjadi pinaka atau kanaboid di TKP perumahan ini nomor 185 di perumahan Mountain View. Kita selain mengamankan berbagai macam sarana yang digunakan untuk mencetak atau membuat racikan yang nantinya menjadi tembakau sintetis atau dengan bahan-bahan baku yang ada. Saat ini, seluruh pelaku telah ditahan di Rutan Narkoba Polda Metro Jaya dan masih diperiksa secara intensif oleh penyidik untuk mengetahui apakah ada pelaku lain terkait pembuatan narkoba jenis pinaka atau bahan baku tembakau sintetis tersebut. Okta Bari melaporkan untuk NET.